Coba perhatikan kodok ini. Berada di daun keberapakah kodok ini? Misalkan kodok ini melompati tiap satu daun. Dapatkah kamu menentukan di daun keberapa kodok ini berada setelah 5 kali melompat? Bagaimana caranya? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, ini pakaian dari Jawa Timur, biasanya digunakan oleh para pangeran untuk pergi berperang. Ini di sekitar abad ke-18. Ingat, leluhur kita adalah orang-orang hebat, gagah. Setuju? Sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Anak sudah lihat kan tayangan tadi? Ada kodok melompat-lompat. Ya, melompat-lompat. Bapak mau tanya nih, kalau kodok melompat satu daun, di daun kelima atau lompatan kelima, dia ada daun yang keberapa? Bapak ulang lagi ya. Kalau dia mau lompat 5 kali, dia ada daun yang keberapa? Bingung? Pusing? Tenang, Bapak akan terangkan jawabannya. Bapak akan gunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan jelaskan tentang pemahaman konsep dari kelipatan bilangan. Perhatikan tabel berikut. Lihat di sini, bilangan 2, kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. 3, kelipatannya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. 5, kelipatannya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 8, kelipatannya. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Nah, 10, kelipatannya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kalau kalian lihat, kelipatan itu memang sepertinya bilangan dikalikan bilangan itu ya. Mari kita lihat kesimpulannya. Bahwa yang namanya kelipatan atau kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan positif. Anak-anak, poin penting masalah kelipatan bilangan, kalian harus hafal yang namanya perkalian atau paham yang namanya perkalian. Oke anak-anak, mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas soal kelipatan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Adi, Bobby, dan Chandra memiliki hobi berenang. Adi berenang setiap 3 hari sekali, Bobby setiap 4 hari sekali, dan Chandra setiap 6 hari sekali. Mereka akan berenang bersama berapa kali dalam 1 bulan? Silahkan dipikirkan sebentar. Bapak akan bantu jawab. Perhatikan jawabannya. Pertama, informasinya Adi berenang setiap 3 hari, Bobby berenang setiap 4 hari, Chandra berenang setiap 6 hari. Nah, kita lihat. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, dan 30. Perhatikan, di sini ada bilangan yang sama. Apa itu? 12 dan 24. Berarti kesimpulannya, mereka akan berenang bersama sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, yakni hari ke-12 dan hari ke-24. Jelas ya anak-anak, tentang soal yang tadi tentang kodok, karena dia lompat 1 kali, kalau dia di posisi titik pertama,
maka setelah 5 kali melompat, dia akan di posisi titik ke-6 atau di daun yang ke-6. Jelas ya? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.